Anda menyaksikan News Update pemirsa, ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2019 Kabupaten Sleman berunjuk rasa di kantor KPU Sleman Yogyakarta. Mereka menuntut KPU segera membayarkan honor sebagai petugas KPPS. Kericuhan bahkan nyaris terjadi dalam aksi ini. Dalam aksinya, mereka menuntut bertemu dengan Ketua KPU Sleman untuk mendapat keterangan terkait keterlambatan pembayaran honor mereka sebagai petugas KPPS Pemilu 2019. Besaran honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp550.000, anggota KPPS Rp500.000, dan Linmas Rp400.000 dipotong pajak. Komisioner Divisi Hukum KPU Sleman Ahmad Baihaqi menyatakan keterlambatan pembayaran honor terjadi karena persoalan administrasi terkait pengisian format atau data petugas PPK yang belum diselesaikan KPU. Namun KPU berjanji honor para petugas KPPS Sleman akan dibayarkan paling lambat 23 April 2019. Tahan Pak. Ini sedang dikawal di KPPN, kemudian kalau bisa sudah di PPK, di sekretariat PPK sudah ditransfer di sana. Jadi nanti teknis di PPK setelah ditransfer, kemudian secepatnya untuk di